Okay, let's begin. Put your hands up. Put your hands up. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal Gempe. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak-jeduk alik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 20.04. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke bagian awal. Klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai ke bagian detik 8.13 menggunakan yang ini. Tambahkan foto yang beda di bagian detik 8.13, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, tambahkan foto yang beda. Pangkas di bagian detik 9.06 menggunakan yang ini, tambahkan lagi foto yang beda. Pangkas lagi di bagian detik 9.21, tambahkan lagi foto yang beda. Pangkas lagi di sebelahnya, tambahkan lagi foto yang beda. Perpanjang sampai di bagian detik 14.13 menggunakan ini. Dan kalian kembali ke awal, pangkas di bagian detik 10.13, kemudian di sini dan di bagian sini ya. Detik 12.13. Nah, jika sudah kalian pangkas sampai di bagian detik 12.13, di sini klik foto yang sebelah kanan, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di awal tahan ke awal. Langkai saja 2 bit ke bagian detik 13.21 tandain, dan di bagian detik 13.06 kalian tinggal zoom aja untuk fotonya. Pilih yang 1080, ubah jadi 1500. Checklist, tandain di sebelah sini, kecilkan sedikit, dan kalian tinggal masuk ke tengah, pilih kurva yang kedua kasih seperti ini. Di sebelahnya juga kedua kasih seperti ini, dan di sebelahnya juga kedua kasih seperti ini. Kembali, di sini tuh kalian tinggal pangkas saja semua fotonya sesuai bit lagi. Simple ya untuk yang kali ini, guys. Nah, masuk ke bagian detik 14.13, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja ya sampai ke bagian detik 18.13 menggunakan yang ini. Oke, jika sudah, kita tinggal kembali ke awal. Di sini kalian tinggal pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di awal, kemudian kalian masuk aja ke bagian detik sini ya, 15.29 tandain, dan tandain juga di bagian detik 16.13. Masuk ke bagian detik 15.29, di sini kalian tinggal pilih yang 1080, ubah menjadi 1400 ya. Checklist. Ini tuh di sini ya, di bagian sini. Untuk di sini tuh kita nanti tinggal ubah jadi seperti semula 1080. Atau ini di sini kali ya. Nah, di tengah sini. Bentar, kita cek dulu. Di sini zoom, mundur, di sini nanti zoom lagi di bagian detik 16.13. Di sini di zoom lagi. Nah, di sini kita tinggal tandain di bagian detik 17.06. Kemudian di bagian detik 17.21 kita tinggal ubah jadi seperti semula 1080. Di bagian detik 16.28 1080 juga. Nah, jadi hasilnya tuh nanti kayak gini ya. Di bagian awal sini normal, di sini ngezoom.
kesini lagi, normal lagi, di sini zoom lagi, maju mundur di sini, dan di bagian akhir kayak gini aja. Oke, kayak gitu aja ya, simple. Nah, kita kembali ke awal untuk penambahan kurvanya. Masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva yang keempat, di sini juga keempat, di bagian sini tuh kedua ya, kasih seperti ini. Di sebelah sini kedua juga, seperti ini ya, kedua. Sini kedua. Nah, jika sudah kita kembali dan kita tinggal pangkas saja semua fotonya sesuai bit, mulai dari detik 14:28. Nah, oke, ini sudah dipangkas. Kalian tinggal masuk ke akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas sesuai bit akhir. Pilih titik 3 di atas, kalian tinggal isi ke area komposisi, pilih color pencil dan pilih yang ini. Kembali, pilih bagian blending, tandain di awal, di akhir jadi 0 ya untuk yang 100 ini. Kembali, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di awal, di akhir kali bentar guys. Bukan yang ketiga ya, di sini yang ketiga di zoom aja jadi 2500 untuk yang 1920. Nah, yang kedua ini guys yang kita tandain di awal, dan di bagian akhir kalian tinggal putar aja dari bawah ke atas seperti ini. Masuk ke tengah, pilih kurva ketiga, dikasih full. Kembali, ini sudah jadi, kita tinggal kembali ke awal untuk penambahan efek di semua foto yang ada. Nah, masuk aja ke bagian detik 2:20. Klik saja fotonya, pilih efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin di bagian distorsi atau warp. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur, dan pilih buram menggerak guys, atau motion blur. Gak usah diubah, pilih titik 3 di bawah, salin efek, tambahkan efek, pilih bagian matte mask atau key, dan pilih luma key. Tandain di bagian detik 2:20, dan di awal detik 0, ubah jadi 1 ya, untuk yang 0 ini kalian klik, ubah jadi 1. Checklist, kembali, kalian masuk ke bagian detik 8:13. Klik saja voting sebelah kanannya, pilih efek, titik 3, tempel efek. Untuk bagian di sini, kalian tinggal tambahkan saja efek, pilih bagian ombang-ambing di bagian move atau transport. Nah, untuk bagian ombang-ambing, sudutnya di sini kalian tinggal ubah saja menjadi 90, pilih saja yang 45, ubah jadi 90. Checklist, untuk bagian frekuensinya kalian klik, ubah jadi 4. Checklist, naikin yang 4 ini jadi sekitar 469. Untuk bagian magnitude, di sini kalian tinggal ubah jadi 0, tandain di akhir ya, di awal jadi 180. Checklist, masuk ke tengah, pilih kurva ketiga, dikasih naik seperti ini kayak gini. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali, pilih saja titik 3 ini ya, dan digandakan guys. Klik saja ombang-ambing di bawah, untuk bagian sudutnya ubah saja menjadi 0, checklist. Untuk bagian frekuensi 1343, 13 dulu ya, checklist, naikin yang 0 jadi 43. Untuk bagian magnitude, tahan aja yang di bagian akhir ini, geser ke bagian sebelah sini. Dan masuk ke bagian awal, ubah saja yang 180 menjadi sekitar 359. Checklist, kembali, tambahkan efek, pilih saja bagian distortion atau warp, pilih lengkungan gelombang atau wave warp. Nah, untuk bagian tahap, tandain dulu di akhir 0, di awal jadi 1. Masuk ke tengah, pilih kurva yang ketiga, kasih naik aja setengah. Kembali, untuk sudutnya kalian ubah jadi plus 38, bukan minus ya. Untuk jaraknya ubah jadi 8,8. Untuk bagian magnitude, 4,5 di awal. Di akhir jadi 0. Masuk ke tengah, pilih kurva 3, dikasih naik saja setengah. Kembali, pilih titik 3 ini, dan digandakan. Klik saja lengkungan gelombang di bawah. Untuk bagian sudutnya, minus 36, pilih plus minus di bawah, dan ketik 36. Checklist,
Untuk bagian jarak 8,8 ubah jadi 9,5. Kembali untuk bagian lengkungan untuk bagian buram gerak di atas diklik, naikin jadi 250 ya. Kembali untuk buram geraknya tahan aja, geser ke paling bawah. Nah, hasilnya nanti kayak gini ya. Oke. Pilih saja titik 3 di bawah, salin efek, tempel ke foto yang pendek-pendek ini. 1 2 3. Nah, untuk foto yang ini guys ya. Di bagian detik 928 kalian kembali pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di awal dan di akhir. Untuk di bagian tengah sini kalian tinggal zoom aja untuk fotonya jadi 1500 ya. Checklist, masuk ke tengah, pilih kurva 3 kasih seperti ini. Sebelahnya kalian pilih kurva kedua kasih seperti ini. Kembali dan nanti itu hasilnya bakal kayak gini ya. Oke. Nah, jika sudah kalian tinggal klik saja foto yang di bagian detik 10-13, pilih efek, tambahkan saja efek ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali tambahkan efek, pilih bagian move atau transport dan pilih bagian ombang-ambing, pemindahan acak ya, sorry guys. Tandain aja di akhir sini 0, di awal jadi sekitar 500 ya. Masuk ke tengah, kurva 3 dikasih full kayak gini. Bentar, begini kurvanya. Kembali, untuk bagian evolusi tandain di akhir 0, di awal 5. Masuk ke tengah, pilih kurva ketiga, kasih full juga. Kembali. Tambahkan efek, pilih saja buram gerak ya, di tengah sini ada. Untuk tune ini naikin aja jadi seperti ini. Kembali, tambahkan efek, pilih saja bagian opacity, visibility, dan pilih berkedip atau blink. Untuk berkedip, difullkan aja. Nah, di sini kalian kembali, kalian klik foto di sebelah kanannya, pilih efek, tambahkan juga efek ubin ya, tengah sini ada. Ini kalian cukup aktifkan, kembali tambahkan efek, pilih bagian move atau transport, pilih ayun atau swing. Tandain aja di bagian awal sini. Oh ya, untuk frekuensi ubah dulu jadi 115. Frekuensinya ya, diubah. Jika sudah, untuk bagian sudut satunya ubah juga menjadi minus 3. Tandain di awal, di akhir kalian ubah jadi 0. Sudut 2 ubah jadi plus 2,3 untuk di awal. Di akhir 0. Kembali tambahkan efek, pilih bagian buram gerak ya, di tengah sini ada. Titik 3 di bawah diklik, salin efeknya dan tempel ke 3 foto di belakangnya. 1 2 3. Klik foto yang kedua di bagian detik 10-8 yang pendek. Pilih bagian titik 3 di atas, balik horizontal, langkai 1 foto, balik horizontal. Nanti hasilnya kayak gini. Oke, kalian tinggal masuk ke bagian detik 12-13, klik fotonya, pilih efek, titik 3, tempel efek. Ayun dihapus, tambahkan efek, pemindahan acak di tengah sini ada. Untuk pemindahan acak, ubah jadi 0, tandain di akhir, di awal jadi sekitar 125 ya. Tahan ke awal, masuk ke tengah, kurva 3 dikasih seperti ini guys. Kembali untuk bagian evolusi tandain di akhir 0, di awal jadi 270 atau 280 boleh, 75 boleh. Pilih kurva pasti full aja kayak gini juga. Coba kita cek dulu ya. Nah, oke. Kembali kalian tinggal tambahkan saja. Nah, ini sudah ada efeknya ya, buram geraknya tahan ke bawah aja dan klik bagian buram geraknya guys. Di sini tuh tune-nya kalian naikin jadi 150 boleh. Kembali pilih titik 3 di bawah, salin efek dan tempel ke 2 foto belakangnya ini. 1 tuh 2. Untuk bagian yang ini, foto di bagian detik 13-21 diklik.
pilih efek dan tambahkan saja efek ya. Pilih ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan efek, pilih saja bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya kalian tinggal ubah saja ya. Kalian pilih saja yang 45 ini. Sorry guys, untuk sudut ini nggak usah diubah ya. Nanti frekuensi yang kita ubah menjadi 50. 0 dulu, naikin jadi 50. Kemudian magnitude 0, tandain di akhir ya. Di bagian awal itu kita ubah jadi 120. Masuk ke tengah, pilih kurva, yang ketiga dikasih full. Kembali, pilih titik 3 ini dan digandakan. Klik yang ombang-ambing bawah, sudutnya 90. Untuk bagian frekuensi 3 dan bagian magnitude kita biarkan aja. Kembali, tambahkan efek, pilih ayun di tengah sini ada. Nah, untuk ayun frekuensinya kita ubah jadi 1. Tandain di awal, di akhir jadi 0. Masuk ke bagian sudut 1, ubah saja menjadi minus 4, pilih plus minus di bawah ketik 4. Checklist, tandain di awal, dan di akhir jadi 0. Untuk bagian sudut 2, ubah menjadi plus 3,5. Tandain di awal, di akhir 0. Untuk di sini kalian tambahkan efek, pilih saja bagian pemindahan acak ya, di tengah sini ada. Ubah jadi 0, tandain di akhir, di awal jadi 650. Masuk ke tengah, kurva 3 di fullkan, kasih gini ya. Kembali, untuk bagian scatter ubah jadi 0, tandain di bagian akhir, dan di awal jadi 200. Masuk ke tengah, kurva 3 di fullkan kayak gini juga. Kembali, pilih titik 3 ini dan gandakan. Tambahkan efek, pilih bagian move atau transport, dan pilih guncang otomatis atau auto shake. Untuk bagian magnitude, ubah jadi 120. Checklist, tandain di akhir dan awal. Di tengah sini kalian naikin aja, ubah saja menjadi 0. Masuk ke tengah, kalian pilih kurva 3, dikasih seperti ini ya kurvanya. Kembali ke sebelahnya, kurva 2 kasih kayak gini. Kembali, pilih titik 3 ini dan gandakan. Tambahkan efek, pilih saja bagian turbulent displace di bagian distorsi. Untuk bagian turbulent displace, offset bagiannya ya, kalian klik, ubah jadi 64. Untuk bagian kekuatan 153 untuk di awal. Tandain di awal, di bagian akhir jadi 0. Masuk aja ke bagian evolusi, ubah jadi 450. Di sini pilih XY, skala ubah jadi 40 di awal. Di akhir jadi 150. Untuk bagian oktavnya 1. Kembali, tambahkan efek, pilih saja bagian buram menggerak ya, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, nanti hasilnya kayak gini. Kembali, pilih bagian titik 3 di bawah, salin efek, tempel ke foto sebelah kanannya, dan tempel ke dua foto paling akhir ini. Nah, di sini tuh kalian tinggal klik tanda sampai checklist. Bentar guys, bentar ya. Kita kembali dulu ke bagian detik 15:21, klik foto yang pendek, titik-titik di touch diklik dan balik horizontal. Kemudian kalian klik tanda sampai checklist. Bentar guys. Oh, bukan yang ini ya. Sorry. Bentar, di bagian mana ini, cuy? Balik lagi. Oh, yang di bagian sini tadi kita balik ya. Nah,
Nah, oke. Nah, kita masuk dulu ke bagian sini ya. Di bagian detik 13.21, klik foto yang sebelah kanan, titik 3 di atas, dan balik horizontal. Nah, di sini kalian klikkan sampai checklist ya. Fotonya yang di bagian detik 13.21 dan di atasnya. Jika sudah, kita tinggal gabungkan menggunakan di tengah atas yang paling kiri ini ya, kalian klik. Nah, tujuannya supaya nanti dianya itu tidak ada garis hitamnya di samping kanan atau kiri atas bawah ya. Nah, ini juga yang di bagian akhir, kita klik saja fotonya yang paling pendek sebelah kiri, titik tiga di atas, dan balik horizontal. Nah, jadi klik tanda sampai checklist dua foto paling akhir, gabungkan lagi. Oke, jika sudah kegabung, kalian tinggal kembali ke awal. Nah, di bagian awal sini ya, di bagian detik 12.13, pilih bagian efek, titik 3, line efek, tempel ke 3 foto yang paling akhir ini, yang belum ada efeknya. 1, 2, 3. Nah, untuk foto yang ini guys ya, di bagian detik 14.13, diklik, pilih efek, titik 3, tempel efek. Pemindahan acak dihapus, tambahkan saja efek ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk bagian ombang-ambing, sudutnya di sini ubah jadi 90. Tandain tahan ke awal, di akhir jadi minus 90. Untuk bagian frekuensi 0.35. Magnitude 0 di akhir, di awal jadi 90. Kembali, kalian tinggal pilih saja bagian titik 3 di bawah, salin efek, tempel ke foto 4 belakangnya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk foto yang ini tuh boleh dibalik-balik, boleh enggak ya guys ya. Di sini saya enggak balik aja. Nah, ini sudah jadi ya. Kita tinggal kembali ke awal untuk penambahan efek transisinya, guys. Nah, untuk foto yang awal ini sih nggak ada transisi karena dianya nanti itu kayak gini. Efeknya jadi saya enggak kasih transisi. Yang dikasih transisi itu di bagian sini ya. Masuk aja, guys, ke bagian sini. 11.10, klik tanda plus di bawah atau 11.12 aja. 13 boleh. Supaya enggak terlalu ini ya. Supaya enggak terlalu dekat banget dengan nanti masuk fotonya. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pilih bagian move, geser ke sebelah kanan sampai hilang setengahnya, ada setengahnya hilang. Maksud saya seperti ini. Nah, untuk cek posisi seperti ini, kalian bisa pilih icon ketiga ya. Jika sudah pas seperti ini, setengahnya ada setengahnya hilang, pilih saja yang 200, ubah jadi 4600. Checklist, ini kita tinggal panjangkan sampai ke bagian detik 13.21 menggunakan yang ini. Pilih efek, tambahkan salin latar belakang di bagian lainnya di bawah sini. Kembali, tambahkan efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih lengkungan gelombang. Tandain aja di bagian awal, di tengah sini jadi 1, di akhir jadi 2. Masuk ke tengah, kurva 3, sebelahnya 2. Kembali, untuk sudut 114, magnitude 10, jarak 10, magnitude 0. Tandain di awal, di tengah, dan di akhir. Di tengah sini, kita tinggal ubah jadi 7. Masuk ke tengah, kurva 2, kasih seperti ini, sebelahnya 3, seperti ini. Kembali, titik 3 nya diklik dan gandakan. Klik yang di bawah, sudutnya 58. Hasilnya nanti itu kayak gini. Oke, kita tinggal kembali. Untuk di bagian sini, bentar ya. Nah, oke, untuk di bagian sini tuh transisinya sama ya kayak yang ini, guys. Kalian klik saja persegi panjangnya, pilih yang ini, salin satu layer, dan kita tinggal masuk ke bagian sini, guys. Nah, sini ya, pilih saja yang ini, tempel, bentar, ini dipasang dulu kayak gini, pilih yang ini ya, tempel satu layer. Nah, jika sudah, kalian masuk ke bagian sini, guys, detik 13.29, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan dipangkas, guys, di bagian detik sini ya, tengah-tengah sini 15.202.
pilih titik 3 di atas, kalian tinggal regangkan, pilih bagian color and fill dan pilih yang hitam. Kembali pilih bagian move yang ketiga, di zoom dikit. Kembali aja, pilih blending, tandain aja di tengah sini, di awal 0, di akhir juga 0. Nah, nanti tuh hasilnya bakal kayak gini ya guys ya. Nah, gitu, oke. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Oke, ini tuh simple banget kayak begini ya. Soalnya tren yang di TikTok tuh kayak gini. Jadi, kita nyesuaikan aja dengan trennya. Supaya kalian tuh bisa, apa namanya ya, ikutin tren TikTok juga yang mau ngikutin. Di sini saya bikin tutorialnya. Kalau yang mau pakai preset di TikTok banyak sebenarnya. Kalau misalnya mau nunggu preset dari saya, itu mungkin minggu depan ya baru ada presetnya. Karena biasa paling cepat saya bikinkan preset itu di akun YouTube Abdal Preset ya. Yang belum tahu akun YouTube Abdal Preset, saya sudah punya akunnya dan itu sudah 16.000 ya subscribernya. Yang belum tahu atau yang baru datang, kalian mungkin nggak tahu, yang mau presetnya kalian bisa cek di situ. Semua tutorial yang saya buat di sini ada semua presetnya di sana. Oke. Yang misalnya mau buat tutorial, mau jadi Kang Preset seperti orang-orang, kalian bisa ikutin aja tutorial dari saya. Belajar itu lebih baik ya daripada ngambil-ngambil aja guys. Soalnya kalau misalnya kalian belajar, kalian bisa dapat pengalaman juga, bisa dapat wawasan juga ya. Wawasan kalian itu lebih ada dan lebih banyak lagi gitu kalau misalnya kalian belajar ya. Ingat ya guys ya, belajar itu lebih penting guys. Jadi ada juga pepatah yang bilang, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah gitu ya, karena belajar itu memang sepenting itu guys. Kalau kalian tidak belajar ya mungkin wawasan kalian kurang ya. Nah jadi apapun pelajarannya kalian belajar lah. Oke okay. Oke okay, guys, mungkin sekian video dari saya ya. Kita tinggal, oh iya satu lagi guys, untuk coloringnya lupa saya tambahkan. Nah ini coloringnya saya sudah sediakan di pin komentar. Nah yang ini kalian tinggal pilih semua aja, pilih yang ini lagi, salin 6 kembali, pilih proyek yang di atas kalian buat, dan kalian tinggal pilih yang ini, tempel aja 6 layer. Nah ya, untuk ini saya pakai fix yang baru ya, atau foto yang baru, soalnya mungkin kalian agak bosan juga untuk foto yang kemarin, itu mulu yang saya pakai. Nah jadi saya ganti fix atau fotonya. Nah jadi untuk foto ini saya dapatkan di Pinterest ya, untuk yang kalian nggak tahu saya dapatnya di mana. Untuk ini nama fotonya saya kurang tahu juga ya guys ya, untuk nama fotonya apa, tapi nanti saya usahakan carikan ya untuk yang mau fotonya. Nanti kalian komen-komen aja di komentar yang mau fotonya, nanti saya carikan untuk linknya ya, langsung saya kasihkan. Oke, untuk CC ini tuh kalau misalnya pendek kita tinggal panjangkan aja ya sampai ke bagian akhir. Kemudian di sini saya mau pangkas untuk 3 CC paling atas dan pilih pengaturan di atas ya guys ya. Ini tuh kayak kurang panjang gitu guys. Untuk ininya kita salin dulu, tempel di sini. Kita ini apa yang paling bawah? Oh bukan ya. Tadi itu pas nggak ya? Kalau di bagian akhir nggak ada kayak gitu, ah nggak masalah lah ya. Kok sedikit ya. Oke, ini udah jadi ya, kita pilih pengaturan di atas, 30 nya jadi 60 dan ekspor aja. Oke guys, mungkin sekian video dari saya, see you the next time video, bye.